Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Lucky JS. Nah, untuk pertemuan kali ini, saya ingin menggunakan combo yang sangat kuat dan sangat cocok untuk para pemula. Combo ini juga dapat cepat naik bintangnya. Combo apakah itu? Let's go! Oke, di awal game kita sudah mendapatkan Alucard, Martis, sama Hanabi. Nah, di sini ada Martis, Hanabi, Hayabusa, Zilong, Alpa. Kita ambil Alpa sama Zilong, masukin Alucard juga. Kita lihat lagi ada Martis, buang Hanabi, ambil Martis. Kita coba fighter dulu ya teman-teman. Karena di awal game ini banyak dikasihnya itu fighter. Nah, di sini saya juga masih menggunakan Commander Alpha 2 ya teman-teman ya. Belum coba sih. Kemarin saya coba pakai Egi juga, cuman saya belum dapat Egi 2 nya. Jadi kemarin masih pakai Egi pertama. Oke, di sini ada Layla, masukin Insak. Coba kalau misteri sih. Kita lihat dulu ada Cyber. Saya masukin Cyber aja ya teman-teman ya. Soalnya di early game kan ini combo Cyber ini lumayan berpengaruh. Kenapa? Karena combo Cyber ini dia itu kan makin tebal tuh ya darahnya. Nah, jadi untuk Alpha dan Cyber aku itu dia bakalan tebal banget. Jadi lawannya itu bakalan lumayan sulitan sih lawannya. Darahnya itu agak tebal. Oke, hajar jeblok. Nah lo mau kemana lo? Ini ronde pertama teman-teman. Lanjut di ronde kedua. Kita lihat, waduh, ada bagus sih teman-teman. Kayaknya bakal roll ya saya. Enggak roll. Apa? Lumayan teman-teman dapat Zilong, Rafael juga. Jadi Alpha kita bintang 2. Nyesel sih ya. Saya mau ya. Hajar. Tebel banget Alpha. Itu udah diangkat sabun juga. Darahnya itu enggak terlalu banyak kurangnya teman-teman. Nah, sahabat kita pun krisis di belakang, jadi nggak ada yang gangguin. Nih, lumayan. Kalau saya buat itu di early game, apalagi kalau misalnya teman-teman mau yang tebel-tebel itu, coba pakai combo summon. Nah, combo summon kan lumayan tuh untuk anak-anaknya, itu lumayan tebel. Jadi keburu hero lain ngebunuh anaknya summon, dia mati duluan. Tapi ya jangan ngebunuh induknya dulu kayak Zack itu. Saya cepat Alpha aja. Oke, ini yang ini bintang 2 ya teman-teman ya. Ini di early game dia udah dapat combo maju sih. Apakah kita menang? Bagus banget sabar angkat dia. Kalau bisa sih perfect win ya. Kalau bisa karena dulu pas baru-baru main game saya pengennya ambil music. Nah, jadi tadi yang saya bilang
saya dulu baru-baru main Magic Chess itu sukanya pakai combo ini, teman-teman. Kenapa? Karena combo fighter ini termasuk mudah didapat, teman-teman, dibanding kalau teman-teman pakai combo yang agak sulit, contohnya kayak summon, wrestler gitu, atau western, atau combo undead, nah itu agak susah didapat. Tapi kalau di combo fighter ini di early game itu udah didapat banget, teman-teman. Jadi misalnya teman-teman yang baru-baru boleh pakai combo ini, coba dulu, nanti gak bisa di combo ini, baru ganti di combo yang lain. Ya, terserah mau coba combo apa, mau itu epic, dragon, mau itu wrestler, dan sebagainya. Kalian lihat aja tuh di belakang kotak saya, itu rata-rata fighter semua. Kenapa? Karena di level 5 sama 4 itu, 4, 5, 6 itu mudah banget dapetnya. Terutama kayak Zilong, kayak Argus, kayak Matis, nah itu mudah banget di awal dia. Cuman kalau untuk sekarang sih menurut saya itu combo yang paling sakit itu ya magis ya, cuman karena penggunanya juga nggak terlalu banyak di combo magis itu dibanding kayak combo-combo yang lain. Apakah ada pakai factor? Oh nggak ada, jadi lama dan temennya ini mudah aja ini dapat itemnya bagus nih teman-teman. Oke, ayo Alpha. Ini yang lain gak ada yang bagus. Lon bentar. Zilong itu coba 6 fighter teman-teman ya, langsung ke 6 fighter. Soalnya kenapa? Nah, di sini kenapa saya menggunakan 6 fighter teman-teman? Karena alasannya itu saya menggunakan Eva 2 teman-teman. Eva 2 kan itu energinya harus 6, energinya itu harus sudah 6 biar aktif. Nah ini makanya saya menggunakan, ini saya pakainya 6 fighter biar combo, biar pasif dari Eva-nya itu aktif. Ini namanya kebelit-belit banget ya. Maaf ya teman-teman ya, nah kayak gini yang saya bilang tadi. Ini combo summon kalau di early game ini ribetnya enggak, dia enggak sakit, cuman ribetnya itu ngebunuh si itunya, si anak-anak itu teman-teman. Dia enggak sakit benar, jadi susahnya itu ngebunuh si shocknya kayak gitu. Saya coba masukin Rafaela atau coba kastil sih cuman ya dulu. Oke, hajar banget. Wah padahal tadi seharusnya hitungannya kita ini sih teman-teman masih perfect win karena kan tadi rent draw. Jadi kita utamain di sini bintang 2-nya.
combo fighter ini dia termasuk combo yang sangat tebal sih teman-teman. Ya kalau di lebih tebal dibanding Dragon. Dragon juga lumayan tebal, cuman dia ada carry-nya kayak one-one gitu. Nah sayangnya di combo fighter ini dia untuk hyper damage-nya itu nggak ada, jadi dia semuanya sama aja nih maksudnya. Kecualian itu bintang sama item. Kalau semuanya kosong, itemnya kosong, bintangnya sama, itu damage-nya bakalan sama teman-teman. Tapi kalau menurut saya di vector ini yang bentar deh, kita coba ambil ini aja, ya pro kan. Soalnya nggak ada yang bagus lagi sih. Call, press, alpha, dan reload. Kita coba abisnya, kalau abis. Apa bintang gua? Coba reload lagi. Bangun Vela. Northern Vale may be defeated, but never conquered. Kita utamain vectornya dulu. Jadi kembali ke yang tadi saya bilang teman-teman. Jadi kalau menurut saya untuk combo vector ini yang paling sakit itu Zilong sih menurut saya. Apalagi kalau misalnya Zilong itu teman-teman tambahin Light Steel sama DHS teman-teman, itu bakal sakit banget. Ataupun combo attack pakein attack speed lagi, itu attack speed lagi. Itu satu lagi itu. Apa masih yang luar lumayan. Mat kita butuh 3 lagi. Ini gun. Nanti baru kita cari combo abyss-nya. Sebenarnya combo fighter ini lebih sangat mudah sih teman-teman kalau untuk bintang 3 nya. Oke, satu orang sudah tereliminasi teman-teman. Ini sayang banget sih, kita tadinya kita seri lawan yang Zak tadi, yang Summon tadi. Kalau misalnya kita menang tadi ya kita masih perfect win untuk saat ini teman-teman. Untuk sampai saat ini. Nah ini kita mudahan dapat item bagus lagi ya teman-teman. Untuk fighter ini, sini kita sudah pakai 7 hero, rata-rata pun ada 3-4 orang sudah pakai 7 hero juga. Ini item bagus. Lost gold, immortal. Ambil immortal sama clone aja teman-teman. Kita masukin ke alukat atau ke Zela. Apa kita kan 6 biji 7 biji alukat juga 7 biji. Apa kita jual moskop? Ntar saya mikir dulu buat jual aja. Kenapa? Nah ini kita kunci. Ayo teman-teman, ada peluang untuk bintang saja. Aduh, ini kita kayaknya kalah teman-teman ya. Ini dia aku menyerangnya dari belakang. Oke, ini terhitung seharusnya kita pertama kali kalah teman-teman. Satu lagi. Oke, kita keluar aja. Yang dua kita ganti markisnya.
Lumayan dapat combo abyss sama undead. Masukin semua. Karena kan Alucard-nya bintang 3 nih. Alucard ini termasuk kuat sih kalau di factor. Kenapa? Karena dia untuk lifesteal-nya itu tinggi banget teman-teman. Aduh, ini lawan Western nih. Kita bisa stun mulu sih Heroku. Jebret, gila tuh gatotnya. Ayo, waduh, di stun mulu tuh. Waduh, 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 Alucardku. Eh, ulti. Penuh lagi tuh kan darahnya. Nah lo, menang gua cu. Ada ini, pindahin aja. Kita pakai 4 bis aja tau. Biar sakit. Sebenarnya saya itu butuhnya di road, bukan Elise. Tapi ya keburu Elise-nya ada, gak apa-apa, kita pakai Elise aja dulu untuk mengambil efek dari Abyss-nya. Ini orang banyak banget sih ya pakai Gatot sama Kagura sekarang. Ayo hajar. Lumayan kuat ya si ini. Elise ini lumayan kuat juga nih. Oke, tereliminasi lagi. Masuk ke fanbox. DHS kalau bisa atau BOD. DHS aja, BOD kan sudah diambil. Masukin ke Zilong sih seharusnya yang bagus, cuman tak, gak apa-apa di Moskop aja. Maka Moskop dia mainnya agak jauh. Ini ada di sini. Kita tukar. Oke, masukin ke depan. Nih, saya kalau misalnya main Factor sukanya gameplay informasinya itu dari ke depan gitu. Jadi dia langsung ngetok. Kalau misalnya hit maksudnya. Kalau misalnya teman-teman simpannya di belakang, contohnya itu lawannya kayak MM aja, itu dia keburuan hit duluan, terutama kayak MM. Jadi ya bakal hit duluan sampai berjalan menuju hero musuh tersebut kayak gitu. Cuman ya persepsi orang jadi beda sih, tergantung juga. Ini kalau menurut saya dulu mainnya di lumayan dari bus kita kunci aja. Masih mikir sih saya di sini. Hanya abis ini lawan lawan ini dapat ini temen. Jadi assassin-nya pun dia gak bakalan terbang ya. Tetap aja di situ kalau saya di deret ini. Walaupun ada ya gak banyak ya tadi. Mungkin kita kalah nih lawan dia. Nah sekarang udah menang. Karena kan kita udah pakai combo AD. Jadi untuk armornya musuh itu berkurang banyak teman-teman. Oke, dapat Arcus ya. Kalau lagi, nah Alpha kita bintang 3 teman-teman. Jadi, oke Arcus kita bintang 3 ada di road. Kayaknya nggak usah ya di road. Karena kan udah bintang 2 itu udah lumayan. Kalian kita carinya dari slot di bintang ini kan. Apakah kita mendapatkan item bagus teman-teman? Oke, kita lihat. Dapat BOD Winter sama Immortal. BOD aja masukin ke Alucard karena Alucard kita bintang 3. Dapat Freya.
Aku coba ambil karir sih, soalnya kan saya kalau misalnya naik level nih, nah dapatnya misalnya saya naik level, saya masukin si carry untuk aktifin combo kastilnya. Terus saya ini saya udah dapat Leo mode, jadi carry saya buang, soalnya bisa aktifin combo undeadnya itu dua, si Leo mode sama tapi di sini kayaknya kalau misalnya kita menang, mirror kita juga menang, ya udah selesai sih gamenya teman-teman. Ya seperti yang teman-teman lihat sih dari awal game sampai akhir game, combo ini tuh banteng banget sih, tanker banyak, tanker banget, kuat banget, lifestyle-nya juga kuat banget. Jadi ini ya menurut saya bagusnya untuk para pemula. Oke, sekian dari video saya.